Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini ya, kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu kembali di sini di channel Wasangger ya teman-teman ya. Ya gimana kabarnya teman-teman semua di kesempatan kali ini? Kami harap pecinta channel Wasangger semoga selalu sehat. Selalu sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, di kesempatan yang luar biasa ini Mas Agur akan menginformasikan ya, akan memberikan gambaran berbagi informasi ya seputar Indigovera. Jadi di kesempatan kali ini saya mau menginformasikan apa saja ternak-ternak apa saja yang mau makan daun Indigovera. Jadi seperti itu ya informasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel Mas Agur dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya, kemudian share ke seluruh Nusantara banyak apabila video ini bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa ya, nggak di-share nggak apa-apa. Baik, ayo kita langsung menuju ke apa saja ya, ya ternak yang bisa makan daun Indigovera. Jadi untuk para pemula ini sangat-sangat penting sekali, jangan di-skip ya teman-teman ya. Ini sangat penting bagi pemula yang belum tahu tentang Indigovera ya. Apa saja, jadi kalau tahu fungsinya kita tanam Indigovera nggak sia-sia ya, ya. Jadi jangan asal tanam kalau nggak tahu artinya, nggak tahu fungsinya. Makanya di sini Mas Agur akan menjelaskan apa saja, memperlihatkan apa saja yang bisa makan Indigovera. Jadi nanti kalau udah tahu apa arti Indigovera, apa fungsi Indigovera, jadi nanti kalau tanam sebanyak mungkin, Mas Agur ada bibit yang dari biji ada, dari stek ada. Silahkan hubungi di WA nanti kalau membutuhkan bibit dari Mas Agur. Oke, sempat tanya langsung kita menuju ke hewan-hewan apa saja yang bisa makan Indigovera. Baik teman-teman, jadi seperti ini yang saya bilang di video awal tadi. Jadi apa saja yang hewan yang bisa makan daun Indigovera ya. Jadi di sini ada salah satu beberapa hewan yang saat ini makan Indigovera, makan daun Indigovera. Jadi untuk para rekan-rekan semua, para pecinta ternak seluruh dunia ya, khususnya se-Indonesia ya. Jadi kalau belum tahu fungsinya ya mungkin belum tanam ya, masih ragu mau tanam. Jadi kalau udah tahu fungsinya apa itu Indigovera ya seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan semua yang belum ada Indigovera, segeralah tanam, karena Indigovera sangat bermanfaat buat semua ternak ya. Bukan hanya ternak besar ya teman-teman ya, ternak kecil juga bisa. Termasuk ayam, bebek, kelinci, kambing, sapi dan sebagainya ya. Apalagi kalau dibuat pelet ya. Nah, untuk ikan bisa. Ini bagi teman-teman yang piara unggas ya. Yang piara unggas ini kayaknya harus ada ini, kayaknya diwajibkan ada ya. Nah ini teman-temannya luar biasa ini, Indigovera jadi berebut untuk bebek dan entok ya. Entok suka sekali, apalagi kalau waktu bertelur lancar sekali telurnya ya teman-temannya. Nah ini untuk unggas ya. Ini untuk ayam potong ini sangat suka sekali dan sangat membantu sekali. Dan sangat bagus protein-protein yang ada di dalam Indigovera ya. Jadi ayam langsung sehat, jadi sehat-sehat seperti ini. Ini mengurangi pakan ternak yang ada dari pabrik ya. Yang jelas mengurangi, sangat mengurangi. Seperti itu tadi. Makanya untuk teman-teman semua yang belum tahu apa itu Indigovera, segeralah tanam ya. Segeralah tanam Indigovera, karena Indigovera sangat luar biasa fungsinya ya. Untuk kambing juga suka, kambing etawa, kambing apa ya, domba, kambing, pokoknya segala ternak ya, bisa makan seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kelinci juga bisa ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi seperti ini fungsi-fungsi daripada Indigovera ini yang untuk pakan ternak. Nah, di balik itu, di samping itu ya, untuk pewarna kain juga bisa ya.
pewarna kain juga bisa. Nah, untuk selain kelinci banyak juga ya. Untuk sapi juga bisa. Nah, apalagi sapi. Sapi sangat-sangat lahap sekali ya teman-temannya. Makanya untuk semua para pecinta pakan ternak super indigo vera, kalau tidak ada biji ya teman-temannya, ini Mas Anggur mempersiapkan biji untuk bagi para pecinta channel Mas Anggur. Jangan kemana-mana, ini Mas Anggur siap ready bibit yang ada di sini untuk biji ready ya teman-temannya. Nah, kalau misalnya habis nanti kupanenkan lagi, banyak sekali di sini. Nah, untuk harga nanti terus terang ada harganya tersendiri, nanti silakan WA saja ya. Oke, baik teman-teman, nah mungkin itu saja sedikit informasi dari channel Mas Anggur tentang pakan ternak super indigo vera. Karena tanpa kita kasih tahu, tanpa kita informasikan ya, mungkin barangkali ada yang belum tahu. Yang udah tahu ya mohon maaf, yang belum tahu monggo, informasi ini sangat membantu ya. Oke, sekali lagi Mas Anggur akan undur diri dari hadapan rekan-rekan semua. Ada kurang lebihnya saya ngobrol di sini dari awal hingga akhir. Saya manusia, tak lepas dari kesalahan, sehingga saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain.